Nah kalau Timor Leste itu masalahnya karena tidak ada ikatan sejarah maupun ikatan-ikatan yang lain ya gitu. Karena kan mereka jajahan Portugis ya dan gabung kita tahun 74, 75 itu lewat operasi militer lewat referendum. ini minta ketika ada konflik di Timor Leste ada operasi militer dan ada dua partai yang pro kontra. Ada partai yang juga mendukung pro integrasi dan akhirnya yang pro integrasi yang menang ya untuk gabung ke Indonesia. Kemudian Habibie saat reformasi di awal-awal melepaskan dengan memberikan pilihan kepada Timor Leste gitu kan dan akhirnya hasil referendumnya juga eh, tersebaliknya tahun 98 atau eh, 99 yang memilihnya lebih banyak yang memilih untuk berpisah dari Indonesia. Itu bukan persoalan ya kalau dulu kan orang marah pada Pak Habibie sehingga Habibie dipecat oleh MPR akibat itu. Padahal Habibie dulu fokus inginnya kita fokus aja dulu ke pemulihan ekonomi. Berhasil ya dari 16.000 ke 6.000 dolar zaman Pak Habibie. Tapi kan nggak sabaran masyarakat kita. Apalagi dari sisi keuntungan negara kita itu nggak mendapatkan apa-apa dari Timur Leste karena negara miskin kan wilayah miskin wilayah gersang gitu. Sekarang kan orang bisa bisa berpikir oh iya ya kalau dulu sabar pada Pak Habibie mungkin kita enggak separah ini ya mungkin ekonomi kita akan pulih gitu tapi itu kan sudah menjadi sejarah yang tidak bisa kita ulang lagi ya. dan terbukti benar kan bahwa Timur Leste sekarang mereka sudah berpisah pun dengan kita tetap aja nggak berkembang dengan baik ya masih sangat mengkhawatirkan lah karena banyak masih tergantung ke kita ya e ekonominya juga mungkin juga televisi pun masih melihat acara-acara televisi kita gitu ya itu ya. jadi memang kalau Timur Leste itu kita dulu menjajah Timur Leste lah kalau secara kasar nama jadi nggak ada ikatan apa apa dengan Timur Leste itu oke itu ya dari teman yang berusan silakan dua orang lagi yang dapat antrian ini Widi dulu ya oke, terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Widi Relatu Fajar dengan NPM 211 Dari kelas A. Izin untuk pertanyaan, Pak kan Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum ya. Nah dalam syarat sumber hukum itu ada kesatuan subjek, kerohanian, daerah dan juga waktu. Yang ingin menjadi pertanyaan saya dari mana kapan nilai kesatuan tersebut digali? Apakah dari murni dari bangsa Indonesia sendiri atau memang nilai-nilai tersebut juga, di, juga diakui oleh negara-negara yang lain? Sekian terima kasih Pak. Oke kalau berbicara sumber asal Pancasila ya. Yang kita, kalau di bab dua kita bahas bahwa ada kalau dari sisi kelompok golongan ya golongan atau kelompok Islam dan kelompok nasionalis itu kalau yang memperdebatkan secara golongan kelompoknya jadi minus komunisme ya itu dari sisi pertentangan kelompoknya tapi kalau misalnya nilainya itu ada tiga gabungan ya tiga unsur yang bergabung menjadi eh, menjadi Pancasila itu? Dari mana sumber yang menjadi sumber pokok Pancasila itu? Yang pertama adalah nilai-nilai kearifan lokal ya. Nilai-nilai budaya lokal, tradisional ya, kultur budaya. Yang kedua nilai agama, hukum Tuhan ya, berarti agama jelas menjadi sumber utama juga dari Pancasila. Dan yang ketiga adalah modernisme atau budaya modern ya. Yang sebut aja nasionalisme itu kan budaya modern. Itu istilah itu sebut tri tripakara adalah, nanti di UTS juga ada soal itu ya. Jadi tripakara itu modern, agama, dan tradisional. Itu kalau dari sisi eh, dari mana kita menggali isi-isi Pancasila ya. Kemudian kalau bagaimana apakah juga dianut oleh bangsa lain, nah beda kasus dengan liberal, dengan komunis gitu ya. Kalau orang menganggap eh, Amerika ataupun Barat menyebarluaskan e, liberalisme, mereka kan ingin semuanya, semua unsurnya berbudaya liberal, berhaluan liberal, pun komunis juga seperti itu. Nah, nah namun ketika pecahnya Perang Dingin, ya, setelah Perang Dunia Kedua kan Perang Dingin yang akhirnya membuat dunia terbagi dua kan, e, Barat dan Timur, komunis dan liberal gitu. Nah, bagaimana peran Pancasila Apakah memang tidak seperti lain kan? Anut misalnya. Kita menyebar Pancasila ke negara negara lain ya. Enggak seperti itu. Jadi nilai-nilai Pancasila itu juga memang nilai-nilai yang mungkin enggak langsung diterapkan atau di ataupun di, di, di tapi ada ternyata bangsa-bangsa timur itu atau bangsa Asia Afrika itu ya, ada kesamaan dengan bangsa-bangsa kita ya yaitu ya nilai, nilai yang kita sebut Pancasila namanya gitu kan. Kemanusiaan misalnya ya, ketuhanan dan sebagainya. Ketika misalnya salah satu e, kiprah Pancasila sebagai ideologi pada saat pecahnya perang dingin itu ada dua peristiwa yang keduanya melibatkan bangsa Indonesia, yaitu Gerakan Non Blok EGNB. Kan Soekarno salah satu inisiatornya dan Konferensi Asia Afrika. Ingat konvensi Asia Afrika itu melahirkan dasa sila Bandung. Nah dasa sila Bandung itu diambil dari nilai-nilai pancasila. Jadi ada ya, ya, jadi nggak secara langsung seperti liberal komunis gitu ya yang langsung di luas. Tapi kita ada pertemuan dengan bangsa-bangsa yang punya satu nasib ternyata sama nilai-nilainya. Jadi itu ya Widi. kalau kalau itu, ya, secara pengalaman, kita seperti itu. ya Harusnya kita juga semangat-semangat GNB, ya semangat-semangat Konvensi Asia-Afrika itu harusnya di, terus diingatkan. Kalau diperingati, oke, okay, kan? Diperingati, bahkan waktu ulang tahun Ka yang ke-60, zaman Pak Jokowi, kan? Tapi kan hanya diperingati aja, harusnya kan dijadikan sebagai patokan bagaimana konsep bernegara Indonesia, ya, agar tidak ini bisa lepas dari. Eh, pengaruh pengaruh negara, negara negara adik kuasa kalau sekarang misalnya ada ada perang pasar antara ekonomi kapitalis Cina dan kapitalisme Amerika Serikat nah ini bagaimana peran Indonesia ya yang sebagai negara pancasila mampu nggak seperti dulu leading seperti zaman GNB seperti zaman konvensi Asia Afrika gitu jadi bisa tampil walaupun kita negara kecil negara yang berkembang tapi bisa bermain di ranah yang cantik gitu dan bisa diakui oleh dunia. Kalau menjadi budaknya negara-negara adik kuasa, negara-negara yang kaya yang hanya untuk meminta investasi, saya kira ruginya luar biasa kerugiannya gitu ya. Oke ini masih banyak yang daftar antrian ya. Baik, Tapi saya mungkin yang uh, terakhir ya dari tiga orang karena ya, kita juga harus membagi waktu. Tursina, terus setelah itu Aulia, Aulia Dawidia dan ya dua orang lagi ya tiga sama Tursina coba silakan saya yang bertanya dulu pak iya silakan kamu ngacung duluan soal tadi iya tadi saya tadi kan aku menjelaskan ya kalau tugasnya MK tugasnya MPR itu dia bisa melantik salah satunya melantik presiden dan memecatkannya ya kan Ya. tugas-tugas yang legislatif juga kayak mengatur-ngatur yang presiden. Saya tanya, apakah presiden itu cuma jadi boneka doang ya di lembaga pemerintahan? Ya enggak juga. Tergantung presidennya dia mau jadi boneka atau mau jadi berperan. Kan semua kekuasaan di tangan presiden kalau eksekutif ya. Contohnya anda lihat ya. Karena pasal-pasal tentang tugas-tugas DPR, MPR hanya sedikit ya. Sementara sisa dari itu adalah kebanyakan tugas-tugas presiden ya. dari kandungan undang-undang dasar 45 itu gitu ya kalau dia bisa berperan lebih ya, bahkan kan ada lihat selepel Soekarno Soeharto itu jangankan dia bisa diatur oleh menteri kadang-kadang Soekarno bisa mengatur MPR kan Soeharto bisa mengatur MPR ya, ya tergantung presiden gitu ya gitu ya makanya eh, ini kan kembali ke masalah leadership ya jadi lain bukan kepada masalah konstitusi juga ya. Kalau berbicara leadership kan yang namanya presiden idealnya kan mereka yang memiliki berwawasan luas ya, memiliki e, pikiran jangkauan yang sangat luas ya. mengenai konstitusi besar untuk bernegara itu bagaimana itu kan dan di, dapat dipahami oleh para pembantunya ketika dia punya visi misi kan anda lihat aja kampanye pilpres kan itu aja patokannya sekarang terbuka ya kalau dulu mungkin Soekarno Soeharto nggak nggak terbuka sekarang ya karena mungkin budayanya dulu budaya musyawarah orang-orang paham bahwa yang terbaik adalah Soekarno atau Soeharto yang paling pantas atau dulu Habibie atau Gus Dur ataupun Mega ya di saat di MPR katakanlah yang paling ideal adalah Soekarno Soeharto lah ya karena kan saat ketika mereka menjadi presiden nyaris ya yang dikatakan orang nomor satu ya orang nomor satu ya dari sisi kemampuan apapun ya Memang yang paling menonjol dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain ya, ya gitu. Nah, sekarang kan ada lihat aja dari visi misinya ya. Apakah visi misi Makanya eh, penting ya demokrasi bukan, kita ini bukan salah ya demokrasi bebas seperti ini ya. Kalau di Amerika, kalau di negara-negara barat yang demokrasi langsung ketika pilpres, ketika kampanye itu benar-benar melihat si calon presiden itu dari pikirannya ya, dari konsep pikirannya gitu ya. Karena memang mereka mayoritas juga pemilihnya rasional dan berpendidikan ya di kita kan ya mohon maaf aja ya mungkin karena sebagian besar pemilih kita tidak rasional dan mungkin juga berpendidikan rendah ya ketika memilih siapapun ya baik itu memilih presiden, wakil presiden ataupun anggota-anggota DPR maupun kepala daerah ya mungkin sebagian besar kalau hari ini ya, hanya ikut-ikutan ya ataupun bahkan juga mungkin karena dipilih oleh milih karena memang dikasih Eh, apa serangan pajar dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak serasional orang-orang Barat, orang-orang yang negara-negara maju. Ya. Karena kita bukan berdasar pada kalau di Amerika itu hebatnya ya. Kalau misalnya kalau ada debat presiden itu, itu dipoling oleh rakyatnya. Kelak kekalahan dulu eh, kemenangan Donald Trump ya ingat ya. Ini yang contoh paling nyata ya. Donald Trump kan dulu diduga tidak disukai oleh rakyat Amerika Serikat karena orangnya arogan ya, karena lebih suka melihat karakter uh, siapa Clinton ya istrinya Bill Clinton tahun 2016. Tapi menjelang debat terakhir ada pernyataan Donald Trump yang sangat logis yang bisa mematahkan pernyataan Hillary Clinton. Dan dengan seketika itu politik berubah ya. Orang Amerika akhirnya memilih Donald Trump yang menang. Jadi benar-benar orangnya -benar rasional. kita kan udah terpecah belah ya. Kalau nggak suka sama Pak Jokowi ya udah nggak suka aja atau yang udah suka ya suka aja. Jadi bukan melihat pada pikirannya kalau menurut saya kita itu Karena sudah ter, sudah cinta buta aja ya. Cinta buta, dada buta dan benci buta gitu ya kalau di kita itu. Itu mungkin kita harus mengevaluasi apakah memang hari ini cocokkah demokrasi yang bebas terbuka. Apalagi kan di 2024 semakin terbuka ya. Dan apalagi serentak. Khawatir ini bukan membuat kita malah tambah bersatu atau tambah maju ya malah tambah keruh gitu ya kondisinya. Kalau kita diam aja gitu ya. Tidak kalau yang bisa bermupakat yang hanya mengurus negara adalah hanya para oligarki aja, tidak yang lainnya. Oke, jadi itu ya, e, kalau bicara apakah sebagai budak ya enggak juga gitu kan? Karena justru yang paling berwenang adalah presiden sebagai RI 1 kan istilahnya juga. Ya kalau dia bisa mengendalikan negara, saya punya leadership yang baik, saya kira bisa kok gitu ya. Jadi ini kembali kan kepada leadership ya kalau bicara itu kalau pada masalah sebagai jadikan budak. Justru sekali lagi itulah penguasa yang paling sentral yaitu presiden. Makanya kan orang baru bawa, bawa untuk menjadi presiden sudah menjadi ketua MPR sudah menjadi ketua DPR pun biasanya kurang puas kalau menjadi, belum menjadi presiden. Gitu. Karena kan ajar kalau dalam sebuah negara dulu itu. Oke sekarang Aulia Dwi Damayanti Iya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, maaf mem memotong pembicaraannya, ya. Kami dari kelas A, B, dan C memiliki dua lain. Okay. Oke. Ya, yang, yang mau yang mau keluar silakan ya. Silakan, ya, boleh benar. keluar. Kalau boleh. saya mungkin kasihan ada teman Anda yang masih bertanya. Dan akan saya rekam ini ya. Belum ini udah saya rekam kok, tenang aja. Silakan yang keluar silakan keluar. Sekarang saya menjawab dua pertanyaan dari temannya Lanjut Aulia. Ya Pak, perkenalkan saya oleh Damayanti dari Kelas A NPM belakangnya 067. Saya izin bertanya eh, di dari materi yang Bapak eh, buat di video pada menit 932 itu mengenai implementasi yang praktis yang diciptakan oleh penyelenggara negara dengan dibentuknya larangan bagian yang harus mengacu pada Pancasila sebagai dasar negara yang kayak UU, tap MPR dan lain-lain. Ya. Apa tindakan yang tepat apabila penyelenggara tersebut tidak menjalankan tugas tersebut, jadi melakukan penyelewangan? Apakah ada keadilan bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan Pancasila Sila Kelima? Begitu. Terima kasih. Ada ya. Kalau misalnya yang dilanggarnya undang-undang PP ya di sini sampai ke Perda yang di bawah ini boleh melakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya ya ada undang-undang omnibus law tentang cipta kerja ternyata ada pasal-pasal ayat-ayat yang merugikan rakyat. Nah, kita bawa bisa menguji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti MK akan membahas, akan menyidangkan kalau misalnya bisa membatalkan semua undang-undang itu, bisa juga membatalkan sebagian, tergantung keputusan MK. Bahkan sampai ke banyak ya perda-perda PP peraturan pemerintah, peraturan menteri yang digugat oleh masyarakat, oleh akademisi disidangkan oleh MK kemudian dibatalkan aturan itu. Kalau aturannya itu uh, aturannya ya kalau aturan undang-undang yang di bawahnya. Kalau misalnya undang-undang dasar itu kan MPR yang berwenang ya. Kembali tadi yang saya sebutkan ya bisa kadang-kadang ya kalau perlu kita pun sebagai kelompok penekan bisa untuk mengingatkan lembaga-lembaga tinggi atau lembaga-lembaga negara itu. Jadi ada upaya hukum ya. Tapi ini juga yang menjadi khawatir saya juga ternyata. hebatnya rejim sekarang mungkin ya membuat kita pusing itu ternyata putusan MK pun tidak otomatis harus dilaksanakan karena bisa kalah oleh peraturan presiden jadi ini semakin kacau ya kalau 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 melihat sekarang gitu ya. misalnya katakanlah eh, MK membatalkan eh, revisi undang-undang KPK ya lalu akhirnya kata M, kata MK bahwa undang, revisi undang-undang KPK itu tidak sah ataupun tidak sesuai harus diganti atau tidak berlaku undang-undang KPK yang di, yang di ini tapi tidak menjamin juga itu akan akan dilaksana akan bisa diterlaksana perubahan apa akan dibatalkan pada prakteknya karena tetap ya ternyata presiden dan DPR punya alat alasan lain untuk membatalkan MK itu jadi ini yang semakin mengacaukan situasi politik kita hari ini ya gitu jadi kadang-kadang percuma aja sekarang orang kenapa kalau anda lihat sekarang jarang orang yang kalau ada apa-apa ya Jangan yang langsung ingin membuat ke MK karena percuma ya. Setelah nanti MK mengabulkan gugatannya, Presiden dan DPR punya alasan lain untuk e, menyelamatkan aturannya. Makanya kalau benar -benar jujur, sekarang ini sekarang nggak normal bangsa kita ya. itu. Karena semua hukum politik itu campur aduk yang nggak pasti gitu ya. Soalnya mungkin bagi mereka yang berkuasa yang di lingkaran istana ya mereka baik baik aja. Kalau saya melihat seperti itu ya. Oke, gitu Aulia ya. Jadi ada sebenarnya upaya langkah itu ya. Tinggal bagaimana kita mau atau negara makanya pentingnya punya pemimpin yang bijak, adil itu adalah itu ya gitu. Karena mereka sebenarnya diikat oleh aturan bukan hanya untuk kepentingan mereka tapi juga ini ada sisi lain dari sebuah negara yaitu keadilan ya. Oke, Widi, Ebidia ya. Kelas apa Widi tuh? Cek. Assalamualaikum Bapak. Selamat... Satu itu, satu siapa? Aulia tuh kelas A 076. 076. Mana 076? Oke, ada Aulia. Sekarang kamu berat siapa? C. Oh, Widya. 012. Oke, okay, silakan. Langsung langsung ya. Uh, kan tadi kita membahas uh, hukum-hukum ya, Pak. Ya. Implementa, rekomendasi implementasi nilai-nilai pancasila e, di era globalisasi ini, e, menurut bapak kita e, sebagai mahasiswa harus seperti apa gitu? Ya, ya. Uh, yang pertama tadi ya ketika saya tanya ke anda misalnya, anda ini orang ekonomi ekonomi syariah, apa dasarnya kita ini belajar ekonomi syariah kan gitu? Kalau belajar ekonomi kan kita penjelas sisi silanya adalah sila keadilan sosial, ya. Terus kalau syariahnya agamanya berarti kita punya sila pertama itu kan konsep dasar dulu gitu ya untuk di negara kita dulu. Nah ini mungkin yang menjadi kelemahan yang saya sering juga katakan ke kelas-kelas lain ke jurusan lain ketika berbicara ilmu seolah-olah kita ini tidak e, tidak punya patokan landasan ilmu itu ya karena langsung belajar ilmu dari sumber pokoknya misalnya. Karena ilmu kan universal ya. Dari barat misalnya, dari timur misalnya. Katakanlah yang sekarang banyak berkuasa karena peradaban barat kan. Teori ekonomi, kapital, ekonomi barat dan sebagainya. Ilmu ilmu semua ilmu lah gitu. Sehingga ketika mereka mengembangkan ilmu itu kehilangan fondasinya. Bahkan tidak paham ekonomi Pancasila itu sendiri bagaimana kan gitu. Sehingga kemajuan keilmuan di kita itu tidak berdampak pada kemajuan negaranya. Karena warga negaranya, para ilmuannya tidak paham dasar negaranya. Dan saya yakin negara-negara maju itu, mereka bukan semata-mata mengembangkan ilmu, ya, tapi juga mengembangkan negaranya. Karena paham ketika dia mengembangkan ilmu, paham juga dasar negaranya. Paham pasar, -pasar bangsanya. Makanya Jepang itu itu hidupnya global. ya. Jepang itu sebelum menjadi negara maju, pernah takut akan globalisasi sehingga membuat politik isolasi ya menutup diri karena takut semak barat semakin merajanya akan adanya kolonialisme di barat Jepang punya budaya lokal yang bagus ketika Jepang tidak mau maju tidak mau terbuka terhadap kebudayaan global gagal ternyata tidak berkembang apa-apa gulung ya kayak apa sih kurung batokan gitu kan ketika Jepang melakukan sebuah restorasi Meiji ya membuka kembali peradaban barat dengan catatan di Jepang itu budaya lokal tetap dijunjung tinggi sehingga ada ungkapan ting globali bat at lokali ya berpikir global tapi bertindak lokal karena Jepang berhasil akhirnya ya dia terbuka terhadap ilmu pengetahuan teknologi dia kembangkan tapi nilai-nilai kearifan lokalnya dijaga itu bekalnya ya di kita mungkin sebaliknya gitu ya. ketika masuk globalisasi kita langsung aja mabok, ketika mabok, mabok, mabok budaya global ya. Apakah mungkin sekarang, apa aja, apakah seni budaya, mungkin K-pop dan sebagainya itu kan sangat berdampak ya. Bahkan dulu Soekarno sempat melarang budaya pop ya, budaya rock and roll zaman Amerika dan Inggris merajalela rela tahun waktu Orde Lama. Sampai memenjarakan grup grup band yang berhaluan eh, pop dan rock and roll ya, Kus Plus dan sebagainya. Itu salah satu bukti bahwa pentingnya juga sampai ke seni budaya dan sebagainya. Bukan tidak boleh, silahkan aja. Tapi tetap pada poinnya adalah adalah itu sebenarnya bukan pada e, masalah yang contoh-contoh zaman -contoh, Soekarno memenjarakan e, seniman, bukan ya, tapi pentingnya di sana. Gitu ya, bahwa ini mungkin juga bekal ke Anda ya, karena Amerika, Korea Selatan, dan negara maju pun mereka itu seperti itu. Ya. Mereka bukan semata-mata hanya murni mengembangkan ilmu, tapi bagaimana ilmu itu berkembang sesuai dengan kepentingan bangsanya. Jadi kita kan nggak kekurangan orang berpintar, kan? Orang hebat, kan? Semua bidang ilmu banyak tapi yang paham betul bagaimana mengintegrasikan dengan negara, dengan konsep bernegara itu mungkin yang enggak ada. Dan nanti juga bab terakhir ada bab ini ya. Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. nanti saya juga akan kasih tugas lah bab itu. Anda silakan Anda kembangkan ilmu ekonomi syariah dengan Pancasila ya sebagai tugas-tugas kelompok Anda. Oke, mungkin situ dulu ya untuk pertemuan kita sebelum ujian tengah semester. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran nanti ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ayah. Tutup Terima, kasih, ya. Sama -sama. Terima kasih Pak. Oke, saya tutup ya.